Oke, excellent buat Denny. Selanjutnya
untuk menghindari mikroorganisme dari serangan hama penyakit dan menjaga kualitasnya. Dan menjaga kualitasnya. Terima kasih. Ya.
kurang lebih. Ya, pasnya 250 gram. Ini digunakan dikemas dengan menggunakan standing post tipe window ya, tipe web, sorry. Sekarang ibu akan mengemas kopi dengan tipe pengemasan plastik ya, standing post plastik yang biasa kita. Oke, bisa dimulai ya, jadi bisa. Boleh diskusi ya, diskusi. Ini ada di depan ya, dengan berbagai tipe kemasan, kemasan kopi. Nanti ibu akan memberikan hadiah khusus untuk presentasi yang terbaik dari tiga kelompok ini ya. Untuk besok juga untuk pertemuan selanjutnya akan terus seperti ini berulang ya. Jadi agar kalian semangat, jadi saya tolong tampilkan yang terbaik dari presentasi kalian ya. Nah, oke, boleh diskusi. Sekarang ya diberikan waktu, masih panjang ya waktunya. Sekitar 40 menit ya. Oke, boleh dimulai ya kerja kelompoknya. Sampai sisi. Untuk menunjukkan suatu target perencanaan yang berlaku.
Mau. Kita sekarang ada ya di situ. Oleh Pak Dito. Oke, kita sekarang.